Dah dapat kayu besar sekali, guys. Kita lagi ngebolang ini, guys, seperti biasa. Cari cari anggrek, guys. Guys, anggrek, nggak tahu anggrek apa, guys, sejenis dendro. Nah, itu, guys. Nah, ini, guys, anggreknya itu di sana itu. Nah, pas pos posisinya lingkar ini, guys. Nah, ini. Oke. Okay. Ya, guys, posisi saya sudah di atas ini seperti ini. Sangat capek, guys. Nah, yang kita mau review ini dia, guys, anggreknya. Nah. Ini, guys. Ini jenis anggrek yang daun panjang, tapi dia tebal, guys. Ini kurang lebih dia 60 cm panjangnya, lebar 20. Nah, ini, guys. Nah, cara dia di batang, ini akarnya, guys. Nah. Oh, ini ada anak kecil ini, guys. Guys, anggrek bulan diganti ya, anggrek raksasa, guys. Posisinya kayak ada di ketinggian berapa, guys, ya. Nah, seperti ini anggreknya. Oke, guys, itu aja dari saya mau turun, ini sudah tidak tahan di atas. Kita mencari yang bundar aja, guys, jadi ini kita tinggal. Oke, kita turun. Guys, nanti di bawah kita lanjut. Nah, kok itu sih merosot. Ya. Oke, guys, tadi itu anggreknya kita tinggal aja, guys. Soalnya biar dia nyebar di sini aja. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita sampai di kayu raksasa ini, guys. Ini raksasa besar dia, guys. Ini kayu raksasa ini, guys. Kayu-kayu mantap. Guys, kita untuk sementara berteduh ini di bawah pohon besar. Soalnya posisinya lagi hujan ini, guys. Belum bisa diteruskan membolang. Karena hujannya sangat deras.
Oke, itu aja.